السلام عليكم ورحمه الله وبركاته الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباده المؤمنين وهدانا بهدايه القران العظيم اللهم صل على محمد وهو من اشرف المرسلين وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين kala allahu ta'ala fil quranil azim a'udhu billahi minasyaitanir rajim nahnu naqus wa alaika ahsanal qasasi bima awhayna ilaika hadhal quran wa ingkulta minkablihi laminal ghafilin swadakallahu alazim ibu-ibu yang dirahmati Allah tanpa terasa kita sudah masuk pada Jumat ketiga setengah perjalanan puasa di bulan Ramadan semoga kita senantiasa sehat bisa menjalankan semua ibadah mahdoh maupun wairu mahdoh dengan sebaik-baiknya ibu-ibu yang berbahagia sebagaimana pada hari Jumat kemarin Jumat kali ini kita juga akan melanjutkan Tadabur Surat Al-Kahfi dalam hal ini kita akan mengkaji dari pendekatan ulumul Quran atau ilmu-ilmu dalam Al-Quran yang membahas mengenai kisah-kisah dalam Al-Quran pada minggu lalu saya sudah jelaskan bahwa ada empat tema pokok yang terkandung dalam surat Al-Kahfi diantaranya adalah kisah Ashabul Kahfi yakni penghuni gua kemudian kisah pemilik dua kebun sahibul jannatain kisah Musa dan Hizir dan juga kisah penguasa yaitu Zulkarnain mengapa Al-Quran sering menggunakan kisah dalam pemaparan ajaran-ajarannya karena kisah adalah salah satu metode atau cara Al-Quran mengantar manusia menuju arah yang dikehendakinya. Kata kisah terambil dari bahasa Arab, kiswah Kata ini seakar dengan kata koso yang berarti menelusuri jejak, tatabu' al-azhar. Ulama mendefinisikan kisah sebagai penelusuran atau menelusuri peristiwa kejadian dengan jalan menyampaikan atau menceritakannya, tahap demi tahap sesuai dengan kronologi kejadiannya. Dapat ditambahkan bahwa penyampaian itu dapat terjadi dengan menguraikannya dari awal hingga akhir bisa juga dalam bentuk bagian atau episode-episode tertentu kata kisah ini atau yang seakar dengan kata itu bisa kita lihat seperti di surat Al-Kahfi ayat 64 A'udzubillahiminasyaitanirrojim Qala Musa berkata itulah tempat yang kita cari lalu keduanya kembali mengikuti jejak mereka semula jadi atharihima kososo itu artinya mengikuti jejak mereka kemudian di surat Al-Qasas ayat 11 ada kata a'udzubillahi minasyaitonirrajim wa qalat li ukhtihi qussi fa basurat bihi an junubi wa hum la yash'urun dan berkatalah li ukhtihi wa qalat dan berkata siapa yang berkata ibunya Musa li ukhtihi kepada saudara Musa qussi ikutilah dia Faba surat maka kelihatanlah oleh Musa Anjunubin dari jauh wahum layas orun sedang mereka tidak mengetahuinya. Nah di sini kata kusih di sini diartikan dengan ikutilah dia. Ini kan dikisah e, di kisah ketika Nabi Musa dihanyutkan di sungai oleh ibunya, kemudian ibu Nabi Musa ibu Musa yang masih bayi itu memerintahkan kepada saudarinya untuk melihat dari jauh mengikuti jejak kemana uh, kemana peti yang dimana Nabi Musa diletakkan itu ke mana arah jalannya peti tersebut. Nah itu ada kata kuswih di situ. Kemudian di surat Ali Imron ayat 62 ada kata inna hadza lahu alqasasul haqq sesungguhnya ini adalah berita yang benar di surat Yusuf ayat 111 ada kata laqad kana fi qasasihim ibaratul liulil albab sesungguhnya pada kisah-kisah mereka itu terdapat pengajaran bagi orang-orang yang mempunyai akal Ibu-ibu yang dirahmati Allah, kisah-kisah yang disampaikan dalam Al-Quran sebagaimana terdapat dalam Surat Al-Kahfi, setidaknya dapat kita simpulkan bahwa pertama, kalau kisah itu berkaitan dengan tokoh atau sosok manusia, Al-Quran menampilkan sisinya yang perlu diteladani, seperti contoh. Ashabul Kahfi, sikapnya perlu kita teladani. Sikap pemilik dua kebun, yang mana meskipun kebunnya tidak berbuah lebat, tetapi dia begitu memegang teguh agamanya. Kemudian, kisah Nabi Musa dan Nabi Hidir juga perlu kita teladani, dan juga kisah Dul -Kornain. Nah, jika Al-Quran menyebutkan atau menampilkan kelemahan dari sosok yang ada dalam kisah itu, maka di akhir kisah atau di episode biasanya akan disebutkan sebuah kesadaran yang bersangkutan atau dampak buruk yang dialaminya. Misalnya nanti ibu-ibu sempat membaca surat Al-Kahfi mengenai kisah Dhul Kornain di ayat 83 sampai 98. Di situ dikisahkan bahwa bagaimana Dzulkarnain berjuang mengikuti hukum-hukum sebab dan akibat. Hatta idza balagha maghribasy-syams wajadaha taghrubu fi 'ainin hamiah dan lain sebagainya. Nanti bisa dibaca dan bagaimana Adzulkarnain memperlakukan masyarakat yang bersikap positif dan negatif juga bagaimana ia membantu masyarakat lemah dan menolak imbalan yang mereka tawarkan bahkan memberi yang lebih baik daripada yang diusulkan oleh masyarakat sambil memohon partisipasi mereka nah ini kisah dari Dulkornain begitu juga dengan kisah Musa dan Hidir terdapat tiga cerita besar yang disampaikan di situ bahwa ketika Nabi Musa bertemu anak kecil, kemudian e, dibunuh anak itu ketika e, sampai di sebuah desa. Kemudian, Nabi Musa minta makan pada penduduk desa. Nabi Musa juga melubangi kapal yang masih bagus sehingga dikhawatirkan menenggelamkan. Penumpangnya, nah, ini semua adalah kisah dalam Al-Qur'an. Kemudian, yang kedua berkaitan dengan kisah, kalau yang dikisahkan keadaan masyarakat, maka yang ditonjolkan adalah sebab jatuh bangunnya masyarakat, sehingga pada akhirnya dapat disimpulkan apa yang dinamai oleh Al-Qur'an dengan istilah sunnatullah yaitu hukum-hukum kemasyarakatan yang berlaku bagi seluruh masyarakat manusia kapan dan dimanapun ibu-ibu yang dirahmati Allah apa pesan yang bisa kita ambil dari kandungan surat Al-Kahfi ini dari pemaparan ayat-ayat Sebagaimana yang saya sampaikan di awal, bahwa empat di antara kisah yang terdapat dalam Surat Al-Kahfi semuanya disampaikan dalam bentuk kisah atau cerita. Nah, kita perlu tahu mengapa Al-Quran seringkali menyampaikan. Ajaran-ajarannya diungkapkan dalam bentuk kisah atau cerita, pasti ada maksud dan tujuan di antara hikmah atau tujuan, mengapa Al-Quran menggunakan redaksi cerita dalam pengungkapannya. Itu adalah karena di dalam kisah pasti ada pelajaran yang baik yang itu harus diikuti dan diteladani oleh generasi setelahnya. Dan sebaliknya, pelajaran yang buruk maka harus dijauhi dan dihindari. Muhammad Ahmad Khalafullah dalam bukunya yang berjudul Al-Fan Al-Qasas fil Quran Al-Karim membagi kisah-kisah dalam Al-Quran itu terbagi dalam tiga pendekatan pertama kisah itu disebut atau masuk kategori kisah yang historis atau kisah yang ada unsur sejarahnya di situ. Nah, ini berisi tentang Fakta sejarah yang mengisahkan kebenaran yang terjadi pada para nabi atau rasul, serta kisah sejarah masa lalu, yang perlu kita pahami dari kisah-kisah itu adalah bahwa apa yang diungkapkan oleh Al-Quran dalam bentuk kisah itu bukan hanya sekedar cerita belaka, namun mengandung petunjuk nasihat pengingat dan pelajaran bagi umat manusia, bukan hanya sebagai data arsip sejarah. Maka kisah yang bergenre hit, historis seringkali dalam Al-Quran tidak disebutkan data sejarah secara lengkap. Seperti contoh Ashabul Kahfi, di situ dikatakan berapa jumlahnya, ada yang mengatakan tiga empat dengan anjingnya, Lima enam dengan anjingnya, tujuh dengan anjingnya. Jadi, di situ ada perdebatan di kalangan sejarawan. Begitu juga kisah dulu Kornain, misalnya. Di situ tidak disebutkan siapa sesungguhnya dulu Kornain, dia hidup di tahun berapa sampai tahun berapa, karena tujuan Al-Qur'an bukan sebagai data arsip sejarah, dengan menyebutkan secara detail. Kandungan sejarahnya, tetapi yang diinginkan dari Al-Quran adalah sebagai petunjuk nasihat, pengingat, dan pelajaran bagi umat manusia. Kemudian, yang kedua, kisah dalam Al-Quran itu biasanya mengandung kisah metaforis yang berisi tentang tamsil, perumpamaan cerita, atau peristiwa. Yang bertujuan mengambil gambaran pemahaman, intisari penjelasan, atau pembelajaran melalui ibroh, ah, melalui tamsil, atau permisalan. Ini termasuk dalam kategori kisah yang artistik, atau disebut dengan kisah faninya. Kisah semacam ini memang tidak mesti sesuai kenyataan secara historis atau secara sejarahnya. Akan tetapi bisa pula berasal dari khayalan-khayalan. Meskipun perlu dijelaskan bahwa bukan berarti khayalan ini karena Allah butuh khayalan bukan, melainkan karena watak manusia merasa senang jika pengungkapan-pengungkapan cerita atau kisah itu dalam bentuk khayalan. Misalnya bisa kita baca di surat Az-Zumar ayat 67. A'udzu billahi minasy rajim. Wa ma qadarullah haqqo qadrih wal ardu jamian qabadhatuhu yaumal qiyamah was samawati matwiyatun bi subhanahu wa ta'ala amma yushrikun dan mereka tidak mengagungkan Allah sebagaimana mestinya padahal bumi seluruhnya dalam genggangan, genggamannya pada hari kiamat dan langit digulung dengan tangan kanannya maha suci dia dan maha tinggi dia dari apa yang mereka sekutukan nah ayat ini Dikategorikan sebagai cerita yang metaforis, karena kalau dalam pikiran kita secara nyata tidak mungkin Allah menggulung dengan tangan kanannya secara nyata, tapi ayat ini menggunakan ayat metaforis. Kemudian, yang ketiga, kisah itu masuk kategori kisah mitos, yaitu kisah yang dimuat dalam Al-Quran yang dibangun. Atas dasar mitologi atau kisah legenda, sebagaimana penafsiran realita yang ada, berkembang pada suatu zaman atau masyarakat saat itu. Hal ini untuk mengakomodir fenomena yang terjadi dan adanya sebuah cerita yang dibuat sedemikian rupa, hingga terkadang memang jauh dari fakta sebenarnya dan terlanjur menjadi sebuah legenda. Sekali lagi inti dari kisah yang ada dalam Al-Qur'an itu bukan nyata atau tidak kisah itu nyata atau tidaknya namun bagaimana pesan moral dalam kisah mitos ini dapat tersampaikan. Sebagaimana kisah dari Ashabul Kahfi tadi. Kita bisa lihat di surat Al-Furqan ayat 4. Bagaimana ketika Orang-orang Quraisy menganggap bahwa Al-Quran yang disampaikan oleh Nabi Muhammad itu adalah kebohongan atau Nabi mengada-ngada. A'udhu billahi minasyaitanir rajim. Wa qala allazina kafaru in hadha illa ifkun iftarahu wa a'anahu alaihi qawmun akharun. Faqad ja'u wa wazura. وقالوا أساطير الأولين اكتتبها فهي تملى عليه بكرة وأصيلا قل أنزله الذي يعلم السر في السماوات والأرض إنه كان غفورا رحيما dan orang-orang kafir berkata, Al-Quran ini tidak lain hanyalah kebohongan yang diadakan diad oleh Muhammad, dibantu oleh orang-orang lain. Sungguh, mereka telah berbuat dolim dan dusta yang besar, dan orang-orang kafir itu berkata, "Itu hanya dongeng-dongeng orang-orang terdahulu yang diminta agar dituliskan, lalu dibacakanlah dongeng itu kepadanya setiap pagi dan petang. Katakanlah, Muhammad, Al-Quran itu diturunkan oleh Allah yang mengetahui rahasia di langit dan di bumi. Sungguh, Dia Maha Pengampun, Maha Penyayang." Sebelum penutup, ibu-ibu kita akan kaji apa sebetulnya hakikat dan tujuan Allah seringkali menggunakan kisah dalam Al-Quran. Sekali lagi, Al-Quran adalah kitab hidayah, bukan kitab sejarah atau kitab kisah. Al-Quran mengungkap kisah sejarah dan peristiwa yang terjadi. Dalam rangka memberi petunjuk, pelajaran, dan bimbingan, karena itu Al-Quran berkisah tidaklah harus mengikuti kaedah kisah atau sejarah yang harus dijelaskan secara lengkap peristiwa, tokoh, tempat, dan tahun kejadian. Tetapi sekalipun kisah dalam Al-Quran tidak dimaksudkan sebagai sejarah, tapi kita bisa mengetahui dan menggali peristiwa sejarah dari kisah-kisah tersebut yang itu disebut dengan kisah historis yang sudah saya sebutkan di awal. Para sejarawan dapat mencari dan menggali aspek sejarah dari kisah yang disampaikan oleh Al-Quran dengan bantuan catatan sejarah yang dipercaya dan temuan-temuan arkeologis. Adapun tujuan kisah dalam Al-Quran antara, antara lain adalah satu, menjelaskan asas-asas dakwah dan pokok-pokok syariat yang dibawa oleh para nabi. Sebagaimana tersebut dalam surat Al-Anbiya ayat 25. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma arsalna min qablika mir rasulin illa nuhi illa Dan kami tidak mengutus seorang rasul pun sebelum kamu melainkan kami wahyukan kepadanya bahwasanya tidak ada Tuhan yang hak melainkan aku maka sembahlah olehmu sekalian akan aku kemudian tujuan kisah dalam Al-Quran yang kedua adalah meneguhkan hati Rasulullah dan hati umat Nabi Muhammad atas agama Allah serta memperkuat keyakinan orang-orang yang beriman bahwa kebenaran pasti menang mengalahkan kebatilan seperti tersebut dalam surat Hud ayat 120 Wa kullannaqussu 'alaika min amba'ir rusuli manuthabbitu bihi fu'adaka waja'aka fi hadhihi alhaq wa maw'izatu wa dzikra lilmu'minin dan semua kisah dari rasul-rasul kami ceritakan kepadamu ialah kisah-kisah yang dengannya kami teguhkan hatimu dan dalam surat ini telah datang kepadamu kebenaran serta pengajaran dan peringatan bagi orang-orang yang beriman. Yang ketiga, tujuannya adalah membenarkan para nabi terdahulu mengenang dan mengabadikan jejak peninggalan mereka. Yang keempat, memperlihatkan kebenaran dakwah Nabi Muhammad dengan berita yang dibawanya mengenai umat terdahulu melintas generasi dan zaman. Yang kelima, mengungkap kebohongan ahli kitab dalam menyembunyikan kebenaran dan merubah isi Alkitab. Yang keenam, menarik hati pendengar atau pembaca dan memantapkan penerimaan terhadap pesan yang terkandung di dalamnya. Sebagaimana dalam surat Yusuf disebutkan, Laqadakana fi qasasihim ibaratul li'ulil albab. Sesungguhnya, pada kisah-kisah mereka itu terdapat pengajaran bagi orang yang mempunyai akal. Tujuh, sebagai bukti bahwa Nabi Muhammad benar-benar utusan Allah dan kitab suci Al-Qur'an yang dibawanya benar-benar firman Allah, sedangkan yang kedelapan adalah menjadi pelajaran atau ibroh bagi umat manusia dari bermacam peristiwa yang diceritakan oleh Al-Qur'an. Ibu-ibu sekalian yang dirahmati Allah. Ibu-ibu yang dirahmati Allah. Demikianlah pemaparan mengenai kisah-kisah dalam Al-Qur'an yang dicontohkan dalam surat Al-Kahfi dengan pemaparan yang sudah saya sampaikan sekaligus dengan apa tujuan Allah membuat kisah-kisah dalam Al-Qur'an tersebut. Semoga yang sedikit ini bisa menambah pengetahuan kita dan juga memperteguh keimanan kita kepada Allah, kepada kitab Al-Qur'an dan juga kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai utusan Allah yang beliau diwahyukan kepadanya Al-Qur'an. Kurang lebih maaf. Nasrum minallah wa fathum qarib wa bashiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.